Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara soal bebasnya pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Sebagai informasi, pilot Susi Air itu telah bebas dari sandraan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Sabtu 21 September 2024. Prabowo mengapresiasi proses yang dilakukan pemerintah, terlebih TNI Polri dalam melakukan upaya pembebasan pilot itu. Ia mengatakan pemerintah telah mengedepankan negosiasi tanpa adanya kekerasan yang bisa mengancam nyawa pilot. Prabowo juga tak lupa berterima kasih kepada semua unsur yang terlibat dalam proses pembebasan pilot. Hal itu ia katakan usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI Rabu 25 September 2024. Berperan tinggi dalam pembebasan pilot Susi Air, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, kita berterima kasih semua unsur yang membantu, bersyukur sudah lepas. Kita selalu ingin melaksanakan pendekatan yang baik, ya, untuk mencari jalan yang baik melalui perundingan, negosiasi dan sebagainya. Sebelumnya, Philip Mark Mertens dibebaskan oleh KKB dengan keadaan yang sehat. Usai dibebaskan, pilot tersebut langsung dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU untuk diserahkan ke pihak Selandia Baru. Philip disandra KKB hampir 1,5 tahun. Ia ditangkap saat mendarat di daerah Papua Pegunungan.